cuti begitu dan sebagainya. Terus ada basic yang penting, jadi kita tidak perlu barang-barang dengan beli kereta, mungkin beli rumah ataupun profesional kita ya. Sedangkan kita basic apa itu dari kertas kerja kita. Dan kita kata CPF, tahu begitu juga. Apa yang tahu kan? CPF ini adalah hak anda dikatakan majikan. Anda harus beri semuanya sebagai pekerja dan majikan harus tunggu tambah juga sebagai majikan bagi CPF anda bertambah. Bila CPF kita bertambah, mudah untuk kita beli rumah-rumah anda, rumah HDB anda, rumah parent kita terpisah rumah anda. Jadi CPF kita ini sebagai bertambah, bila kita berikan hak kita sebagai pekerja dan majikan harus berikan apa yang terima harus berikan kepada anda. Dan pernah 60% dan 60% ini di entitlement cuti ya. Ya, kita cuti yang ada cuti ya. Penting, kalau hari cuti kita begitu, kita bagi tambahan. Kalau kita sakit, ada cuti sakit. Kita juga ada cuti mahkotan, annual leave. Dan yang penting sekali, cuti umum. Nah, jadi kalau ada hari kebangsaan, national day, mungkin kalau ada hari-hari yang ada cuti, ini hak anda. Anda boleh menggunakan dari anda sendiri, membela nasib anda kalau anda punya cuti ya. Jadi 6 langkah mudah ada di buku sini, bagian depan kita sini. Dengan lagi apa yang bersama kita, kita ada DABM, Private Time Allowance for His Good Management. Kalau anda akan majikan kita ada pertikaian lah, mungkin tak sering, tak sekarang. Jadi pihak DABM pun berkata rubrik untuk memenangkan hak masing-masing lah ya. Mereka untuk kita bergaduh dengan majikan. Untuk kita sampai ke satu tanda putus kepada ini betul. Bila kita lebih, gajinya sepatutnya $5 tambahan kita berikan. Atau mungkin kita lawan harga, majikan yang betul. Jadi majikan pula berhak. Jadi TBMP untuk mempertahankan hak kedua dua pihak, yaitu pihak pekerja juga pihak majikan. Dan kita ada